sebulan dua bulan. Serius? Terus aja sih, tapi aku nggak tahu ya, itu baru kabarnya doang. Itu kata siapa? Musik 96/8 itu menggema di telinga, mirip musik blues yang dimainkan secara malu-malu. Tapi itu bukan blues. Lampu-lampu itu masih tetap memainkan peran yang sama, sekedar berkelip, tapi tak tahu arah mana yang harus diteranginya. Hingga malam itu, mengenai keberadaannya, saya masih juga belum mendapatkan jawaban pasti. Tapi kalau memang hanya penasaran yang berulang, maka senyuman bak lekungan bulan sabit, begitu ujar seorang teman yang hari itu pertama saya lihat sepanjang hidup, menguatkan kesan sanggahan untuk opini tersebut. Ini bukan penasaran. Anak baru ya? Iya. Kamar berapa? 17. Oh, sama Esa. Timur. Panggil aja Esa. Hingga dini hari, hujan terus mengguyur. Apakah masih ada bus kota yang melintas di malam selarut itu untuk mengantarkan Sigris pulang? Lalu di manakah ia dan kereta angin yang berteduh? Di emperan toko atau kedai-kedai kopi kekinian yang sudah tutup hanya berlatar lampu temaram. Khawatiran akan liarnya malam itu, jika sampai hati menjamahnya, kian membuat kepala ini terasa seperti hendak meledak. Klimaks, mencapai nada tertinggi dari alunan blues malu-malu yang menggema di kepala. Kapan aja kan sama kamu? Ya udah, kamu cerita aja sih. Makasih ya. Mulai sekarang aku janji aku bakal cerita apapun semuanya cuma sama kamu. Jujur soal ini. Esa, dari mana aja? Iya, dari mana aja sih? Kenapa sih, Sa? Mata lo buruk banget. Aku ngisi. Hah, serius lo? Dede ngomong sama dia. Thank you.
wanita hanya ingin jujur kepada sesama wanita lagi.